بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيَّآتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعه wa bid'atin wa finnar alhamdulillah segala puji bagi Allah taala yang telah menjadikan kita sebagai kaum muslimin kaum mukminin orang Islam atau seorang muslim itu adalah hamba yang baik baik ucapannya baik hatinya dan baik pula amal perbuatannya pada muhadhoroh kali ini kita akan membahas tentang al akhlaqul karimah, akhlak yang baik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita selaku kita sebagai kaum muslimin yang Allah berikan kebaikan Islam, kebaikan iman kepada kita, tentunya Islam dan iman kita harus menjaganya dengan baik kita jaga dengan baik dengan akhlak kita yang mulia, akhlak yang Allah perintahkan kepada kita yang disampaikan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak merupakan sifat yang dimiliki oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala mencetak sifat manusia ini dengan akhlak itu sesuai dengan Kebiasaan perbuatan manusia, jika seorang hamba biasa dengan berbuat baik, biasa dengan berkata jujur, biasa dengan beramal baik, maka dengan amal-amal yang biasa itu akan membuat dia tercetak akan Allah Ta'ala buat hatinya akhlaknya menjadi baik, karena terciptanya amal akhlak yang baik itu itu sesuai dengan amal kebiasaan manusia itu sendiri. Jika manusia berbuat buruk kebiasaannya, maka akhlaknya juga akan buruk. Dan jika manusia sering berbuat baik, maka akhlaknya juga akan baik. Akhlak merupakan ciptaan Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah taala menciptakan akhlak ini sebelum Allah menciptakan alam semesta. Allah telah tulis, Allah telah catat masing-masing hambanya beserta perbuatan dan akhlaknya. Sebagaimana Allah katakan dalam surat As-Saffat ayat 96, Qala Allahu Ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ta Allah taala yang telah menciptakan kalian dan perbuatan kalian semua, artinya semua perbuatan manusia itu ciptaan Allah Ta'ala. Allah menciptakan hambanya sekaligus Allah Ta'ala menciptakan perbuatan hamba tersebut, dan di antara perbuatan hamba tersebut adalah yang kita sebut dengan nama akhlak. Hamba yang Allah ciptakan di muka bumi ini dengan banyaknya pergaulan dengan banyaknya ya berteman dengan orang lain sehingga membuat akhlaknya menjadi luntur pada awalnya menjadi baik karena pada awal Allah taala menciptakan manusia itu di atas fitrah, di atas kebaikan dan Islam. Kemudian dikarenakan manusia itu banyak bergaul banyak berteman dengan teman-teman yang yang belum ya yang belum dia kenal maka bisa jadi dengan sebab teman-teman itu dia akan merubah akhlaknya menjadi tidak baik oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diutus di muka bumi ini oleh Allah Taala untuk memperbaiki akhlak manusia yang tadinya akhlak manusia baik sebanyak lahir akhlaknya baik dikarenakan pergaulan manusia sehingga membuat akhlak itu menjadi buruk ya karena pengaruh teman-teman atau pergaulan dengan inilah Allah subhanahu wa ta'ala mengusul mengutus rasulnya kepada manusia agar memperbaiki akhlak manusia. Sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama buistu makarimal akhlaq." Al-hadis rawahu Al-Baihaqi. Rasul bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik." Akhlak yang tadinya dimiliki oleh manusia karena berdasarkan fitrah manusia itu akhlaknya baik, namun dikarenakan pergaulan sehingga akhlak itu berubah menjadi tidak baik, itu semua merupakan yang terlahir dari kebiasaan-kebiasaan manusia tersebut. Di sini kita akan menyampaikan satu akhlak: akhlak yang harus dimiliki oleh setiap Muslim, akhlak yang harus dimiliki oleh setiap kaum mukminin. Ini merupakan juga sifat Allah Ta'ala. Di antara sifat Allah yang yang baik yang kita sebut dengan al-ihsan yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Al-ihsan adalah perbuatan baik. Kita bersikap baik dan kita beramal baik. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kebaikan kepada kita. Allah Ta'ala banyak memberikan kepada makhluk hidupnya. Karena Allah sifatnya baik. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat As-Sajdah ayat 7, Allah Ta'ala berfirman, Alladhi ahsana kulla khalaqah insan mintin. Yaitu Allah yang telah Berbuat baik kepada segala sesuatu yang Allah ciptakan, dan Allah mulai menciptakan manusia, yaitu Adam, dari tanah. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, sehingga kita bisa hidup di muka bumi ini. Ini merupakan salah satu kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ini merupakan ihsan kebaikan kemurahan yang Allah berikan kepada kita. Manusia bisa bernafas itu sudah menjadi kebaikan yang Allah berikan kepada manusia itu. Hamba bisa melihat, bisa mendengar, bisa makan, bisa minum itu merupakan kebaikan yang Allah taala berikan kepada hamba itu. Sehingga benar yang Allah katakan dalam surat As-Sajdah ayat 7 tadi, allazi ahsana yaitu Allah taala telah berbuat baik kepada segala sesuatu yang Allah ciptakan, apakah itu manusia, atau jin, atau malaikat, atau hewan-hewan, atau semuanya, semua makhluk hidup yang Allah ciptakan, Allah telah memberikan kebaikan kepada mereka semua, sehingga Al-Ihsan ini merupakan suatu perbuatan baik yang Allah miliki suatu sifat yang baik yang Allah miliki dan sifat itu harus dimiliki oleh manusia sebagai hamba Allah yang muslimin dan mukminin. Kata ihsan secara bahasa artinya adalah yang kebaikan yaitu lawan kata dari dari kejahatan. Secara istilah artinya berbuat baik dan memberikan kebaikan kepada orang lain, bahkan kepada diri sendiri. Apakah kita berikan kepada teman, berikan kepada keluarga, ke orang tua, atau bahkan berbuat baik kepada harta kita dan kepada hewan-hewan yang kita miliki? Segala perbuatan baik yang kita lakukan, apakah untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain? Itu adalah perbuatan baik, dan itu merupakan makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan untuk kita. Dan itu bisa terjadi, dan kita miliki itu tergantung dari kebiasaan-kebiasaan kita sebelum kita memiliki akhlak itu. Kalau seorang hamba memiliki sifat-sifat atau kebiasaan yang baik, maka Allah Ta'ala akan memberikan akhlak yang baik kepadanya, dan jika ya sebaliknya maka Allah Taala akan memberikan sebaliknya kepada hamba tersebut. Perbuatan ihsan atau kebaikan itu merupakan perintah Allah yang Allah perintahkan kepada semua makhluknya, kepada semua kaum muslimin. Allah Taala memiliki sifat ihsan yang harus dimiliki oleh setiap kaum muslimin dan itu merupakan perintah Allah Taala. Allah perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada dirinya atau kepada orang lain. Sebagaimana firmannya? Allah katakan, Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 9. Qala Allah Ta'ala Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadakkarun Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada hambanya bil adil untuk berbuat adil wal ihsan dan berbuat kebaikan wa ita idil kurba dan memberikan kepada karib kerabat kebaikan itu wa yanha anil wal munkar dan Allah Ta'ala melarang hambanya dari perbuatan yang keji dan mungkar serta permusuhan. Dan Allah mengatakan ya'idukum la'allakum karun dan Allah taala memberikan perintah ini kepada kalian agar kalian menjadi ingat akan kekuasaan Allah taala. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada siapapun yang kita temui. Baik itu manusia atau hewan, atau tumbuh-tumbuhan bahkan benda mati pun kita wajib berbuat baik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang yang berbuat baik. Kemudian kebaikan ihsan itu akan dibalas oleh Allah taala dengan kebaikan. Yang mana orang yang berbuat baik akan Allah balas dengan kebaikan. Oleh karena itu seorang hamba tidak perlu merasa rugi dengan kebaikan yang dia, dia lakukan, walaupun harus mengeluarkan ya sedikit harta yang ia miliki. Dengan kebaikan yang ia lakukan, maka Allah Ta'ala akan membalas dengan kebaikan. Sebagaimana yang Allah katakan ya dalam surat Al-Isra' adalah al-qasas, Allah katakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, wa la tabghil fasada fil ardi dan berbuat baiklah sebagaimana Allah taala berbuat baik kepadamu wa la tabghil fasada fil ardi dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini innallaha la yuhibbul mufsidin dan Allah tidak mencintai dan tidak suka dengan orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Surat Al-Qasas ayat 77. Di sini Allah taala memerintahkan kepada kita, kepada kaum muslimin agar berbuat baik kepada siapa saja sebagaimana Allah taala telah berbuat baik kepadanya. Allah telah menghidupkan, memberikan ruh kepada jasad kita itu kebaikan. Allah taala memberikan makanan Minuman, nafas, serta penglihatan dan pendengaran kepada kita itu merupakan kebaikan. Maka, kebaikan itu kita balas dengan memberikan kebaikan kepada manusia, kepada hamba Allah, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita juga untuk berbuat baik dengan lisan dengan lisan kita. Ya. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 53 qala Allahu taala wa qul li wa qul li ibadi ya ahsan katakan kepa, kepada hambaku bah, a, kepada katakan kepada hambaku agar mereka berkata dengan perkataan yang baik tidak mengatakan perkataan yang buruk karena perkataan buruk itu merupakan ajakan syaitan. Karena syaitan itu akan membuat manusia saling bermusuhan. Oleh karena itu Allah Ta'ala tidak suka dengan bermusuhan antar manusia. Allah Ta'ala memerintahkan kepada manusia agar saling mencintai sesama kaum muslimin dengan berbuat baik kepada mereka semua. Berikut beberapa fasilitas yang ada di Alwildan International Islamic School, Satu Gading Serpong. Gedung Bidar atau Madinah, gedung ini memiliki empat lantai. Gedung ini diperuntukkan untuk unit SMP, SMA Full Day, dan Boarding. Seluruh ruangan kelas dilengkapi dengan papan mading kelas, AC, Smart TV, serta meja dan bangku yang sangat representatif. Ruang lab komputer dan lab bahasa yang membuat siswa semangat menguasai teknologi dan bahasa asing. Al Wildan mengutamakan Al-Quran dalam segala aspek, dan Alhamdulillah, banyak siswa Al yang telah hafiz Al-Qur'an. Saat ini, Al Wildan memiliki empat cabang yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Bekasi, yang muridnya sebanyak 5.000 siswa dan insya Allah di tahun 2022 nanti akan dibuka 12 cabang di beberapa kota besar di Indonesia. Semoga Allah memudahkan anak-anak kita dalam menghafal Al-Quranul Karim. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian, di antara bentuk-bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan, di antara bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan, yang Allah perintahkan kepada kaum Muslimin, bentuk yang pertama adalah Al-Ihsan fi ibadatillah, yaitu kita berbuat baik dalam beribadah kepada Allah. Itu bentuk pertama. Bentuk kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita yang pertama adalah kita berbuat baik dalam beribadah kepada Allah, yang disebut dengan Al-Ihsan, sebagaimana yang dalam hadis Rasulullah SAW ketika Rasul ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang ihsan, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW mal ihsan, apa itu ihsan? Maka Rasul menjawab antak ka'annaka kaan naka tarahu fa ilam il takun tarahu fa innahu yaraka. Al hadis al Bukhari dan Muslim. Ihsan ketika Jibril bertanya wahai Muhammad apa itu ihsan apa itu kebaikan? Maka Rasul menjawab dengan jawaban yang tepat. Rasul mengatakan, antak budallaha ka tarahu. yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Failam ta fa yaroka. Jika engkau tidak mampu seperti ini tidak mampu merasakan seakan-akan engkau melihat Allah ketika dalam beribadah maka yakinlah bahwa Allah melihatmu ini merupakan bentuk ihsan yang paling baik dalam beribadah kepada Allah yang mana setiap ibadah yang kita lakukan yang Allah perintahkan kepada kita maka bersikap seperti inilah apakah salat atau kita berpuasa atau kita zakat atau kita baca Quran atau ibadah-ibadah yang lain yang Rasul contohkan kepada kita maka hadirkan perasaan ini dalam ibadah kita yaitu kita beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat kita dan jika kita tidak mampu maka rasakanlah bahwa Allah Ta'ala melihat kita. Itu merupakan bentuk ihsan yang pertama. Yang kedua adalah Al-ihsan fitiba'i sunnati Rasulullah SAW. Al-ihsan berbuat baik atau baik dalam mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping kita beribadah kepada Allah harus ikhlas kepada Allah itu merupakan kebaikan. Namun di sisi lain kita juga harus berbuat baik dalam mengikuti sunnah Rasul dalam beribadah kepada Allah Taala. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al Baqarah ayat 12 Allah Taala berfirman Bala man aslama wajhahu lillahi wa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala yahzanun bala man aslama barang siapa yang menyerahkan wajahnya dirinya kepada Allah taala artinya masuk Islam ia menjadi muslim wa muhsinun dan dia orang yang baik yang muhsin yaitu dalam ibadahnya kepada Allah dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW falahu maka pasti dia akan mendapatkan pahalanya di sisi Tuhannya wala alaihim dan tidak ada ketakutan baginya wala hum dan mereka dan dia tidak akan merasa sedih atas apa yang dia usahakan setiap ibadah yang dilakukan dengan ikhlas kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah dan orang pelakunya disebut dengan muhsin karena baik dalam sikapnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW maka orang seperti ini tidak akan merasa bimbang dan ragu serta tidak akan merasa takut akan usaha-usaha ibadah yang, yang ia lakukan bentuk yang ketiga yaitu di antara ihsan yang Allah perintahkan kepada kita yaitu al-ihsan ila nafsi wal ahli yaitu kita wajib berbuat baik kepada diri kita sendiri dan kepada keluarga kita sebelum perbuatan baik kita berikan kepada orang lain maka kita lebih utamakan seorang muslim harus lebih mengutamakan perbuatan baik dia kepada dirinya dan kepada keluarganya karena itu merupakan perintah yang Allah perintahkan kepada setiap muslim karena setiap Muslim, dia harus berbuat baik kepada dirinya sehingga dengan perbuatannya itu, dia bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka, dan dia juga bisa menjadi penyebab selamatnya keluarganya dari api neraka. Sebelum dia menjadi penyebab selamatnya orang lain dari api neraka, menyelamatkan diri sendiri dengan amal ibadah, dan menjadi penyebab selamatnya keluarga dari, dari api neraka itu merupakan kewajiban pertama bagi seorang muslim. Dan itu merupakan kebaikan yang paling utama. Sebagaimana yang Allah, Allah katakan dalam surat At-Tahrim ayat 6, Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan Keluarga kalian dari api neraka, dan ini merupakan perbuatan yang baik, yang mana seorang Muslim, jika dia berusaha untuk menjaga dirinya, dan keluarganya itu merupakan perbuatan baik yang ia lakukan untuk dirinya dan untuk keluarganya, sehingga dia menjadi penyebab selamatnya dirinya dan keluarganya dari api neraka. Kemudian, bentuk yang keempat. Dalam bentuk ihsan berbuat baik adalah al-ihsanu ilal walidain yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Orang tua yang menjadi penyebab lahirnya kita, hidupnya kita di muka bumi ini, tentu mereka adalah orang yang pertama yang harus kita berbuat baik kepadanya. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu merupakan perintah Allah yang Allah perintahkan kepada setiap muslim. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah Ta'ala berfirman, وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ ihsana Allah Ta'ala, Tuhanmu, telah memerintahkan kepadamu agar kalian, agar kamu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian Allah katakan setelah itu, dan Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu merupakan ihsan yang Allah perintahkan sebelum kita mulai orang lain. Sebelum kita berikan ihsan kebaikan kepada orang lain, maka kita mulai dengan kedua orang tua kita. Lalu, bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Bagaimana seorang Muslim? Berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Perbuatan baik kepada kedua orang tua adalah yang paling utama, yang paling tinggi ihsan, dan kebaikannya adalah seorang hamba. Dia menjadikan dirinya dan perbuatannya sebagai penyebab masuknya orang tuanya ke surga. Dia menjadikan dirinya dan perbuatan baiknya menjadi penyebab selamatnya kedua orang tuanya dari api neraka. Itu merupakan perbuatan baik kepada orang tua yang paling utama. Baru setelah itu dia taat kepada orang tuanya, dia memberikan nafkah infak atau memberikan nafkah kepada orang tuanya, dia berkata baik, berbuat baik, tapi yang paling utama adalah bagaimana dia berusaha dengan baik sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan kepada kaum muslimin agar kedua orang tuanya selamat dari api neraka. Kemudian bentuk perbuatan baik yang kelima adalah yaitu al-ihsan ilal jar, yaitu kita berbuat baik kepada tetangga kita. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan dengan kita semua. Seorang muslim memiliki tetangga. Tetangga itu merupakan orang yang pertama kali yang mengetahui keadaan muslim tersebut. Kalau seorang hamba sakit, butuh bantuan, maka orang pertama yang membantunya adalah tetangga. Oleh karena itu wajib bagi seorang muslim berbuat baik kepada tetangganya. Sebagaimana ya, yang yang Rasul perintahkan kepada umatnya, hadis dari Ibnu Syuraih Al-Khazai radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi al hadis riwayat Imam Muslim Barang siapa yang beriman kepada Allah taala dan hari akhir maka hendaknya dia berbuat ihsan berbuat baik kepada tetangganya tetangga yang kita miliki Semakin dekat pintu rumahnya dengan pintu rumah kita, semakin lebih kita utamakan untuk berbuat baik kepadanya. Karena orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yang tahu konsekuensi apa yang ia lakukan, yang akan didapatkan pada hari akhir, tentunya dia akan berbuat baik kepada tetangganya. Dia ihsan kepada tetangganya. Yang terakhir adalah bentuk dari perbuatan baik kita yaitu kita berbuat baik al ihsan ila dawil kurba wal yatama wal masakin yaitu kita berbuat baik kepada karib kerabat kepada anak yatim dan kepada fakir miskin berbuat baik kepada orang yang kita lakukan tentu harus ada urutan-urutannya Sesuai dengan Allah, sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala syariatkan kepada kita. Berbuat baik tentunya kita berikan kepada semua orang. Namun, ketika hendak kita berikan, kita harus mengetahui siapa yang lebih berhak yang kita dahulukan. Tidak semua kita dahulukan. Kalau semua orang kita bisa berikan kebaikan kepadanya, tentu semua kita bisa berikan kebaikan kepadanya. Namun, jika tidak semua... Maka, tentu ada orang-orang yang harus kita lebih utamakan, lebih dahulukan. Setelah kedua orang tua kita, maka yang paling utama kita berikan adalah kerabat-kerabat kita: kerabat-kerabat, saudara-saudara, anak-anak, saudara kita, paman-paman, bibi-bibi, anak-anak, paman. Baru setelah itu kita berikan kebaikan itu kepada saudara-saudara istri kita, ipar-ipar kita, atau mertua-mertua kita. Baru setelah itu kita berikan kepada anak yatim. Kalau kita lihat banyak orang bersedekah kepada fakir miskin, anak yatim rajin. Tetapi dia melupakan kerabatnya itu salah. Itu keliru. Ya, itu keliru. Karena Allah Taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 83 Allah Taala berfirman, ala Wa tabudu, ta wabil ihsana, qurba, Wal, yatama, wal Yaitu ketika Allah Taala mengambil perjanjian dengan Bani Israel agar mereka tidak beribadah kecuali kepada Allah Ta'ala. Dan mereka berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu urutannya. Baru setelah orang tua, kita berbuat baik kepada kerabat-kerabat. Setelah kerabat, baru anak yatim, fakir miskin, dan orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai orang muslim, seorang muslim, kaum muslimin, harus memiliki ilmu dalam berbuat baik. Perbuatan baik yang kita lakukan atas perintah Allah, namun ketika kita memberikan kepada orang lain tentunya harus dengan ilmu siapa yang lebih kita utamakan dan siapa yang lebih kita tunda. Itu berdasarkan ya hukum syariat atau apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن وقتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا i do